Rupanya kau telah kembali. Semoga kau sudah bertaubat. Bedebah kau, Rangga Wulung. Jangan kau ceramahi aku. Kau yang telah membuat aku terkubur selama ratusan tahun dalam jasad yang tidak berdaya ini. Perempuan rambut api itu bukan kehendakku. Prabu Kian Santang memintaku agar aku menanganimu, agar kau tidak semena-mena untuk membuat kekacauan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membuang peti mati di daerah kekuasaanku? Siapa yang sudah membunuh perempuan berambut api? Allahu Akbar. Rangga Wulung. Rangga Wulung. Kian Santang. Jangan ikut campur urusanku. Kau segera aku binasakan. Sayyidina Muhammad. Kau telah membunuh perempuan berambut api. Itu berarti kau harus berhadapan denganku. Kau telah mengusikku. Aku tidak pernah mengusikmu, Ratu Kidul.